Assalamualaikum, salam sejahtera para lover subscriber. Sahabat YouTube, kali ini saya menemukan lagi suatu kerjaan reparasi TV Polytron jadul, yang dulu pada masanya dikenal masyarakat TV ini canggih hebat, punya keunggulan sangat tinggi. Tetapi kali ini sudah mencapai usia 13 tahun tepat Februari 2023. Saat ini TV Polytron ini mengalami kerusakan, susah menyala, harus digebrak-gebrak dulu. Kalaupun sudah nyala, layar di atas tampak garis-garis. Terkadang mati sendiri saat lagi ditonton. Kalau untuk sekarang sudah tidak bisa nyala babar blas, sudah saya coba dibulak-dibalik, tetap saja tidak bisa nyala. Saya tak habis pikir apakah TV ini saya buang saja ke kali, atau dirongsok saja. Tapi saya tidak boleh putus harapan, tetap membangun semangat, akhirnya tak coba membuka box TV ini. Saya penasaran, barangkali ada cicaknya atau ada tikusnya. Setelah saya buka tutupnya, TV terbuka, alhamdulillah aman, tidak ada tikus maupun cicaknya, dan kondisi mesin masih agak lumayan mulus bagus. Setelah selesai membuka, saya periksa kondisi mesin TV, terutama pada semua patrian, baik di bagian PSU tegangan tinggi maupun rendah, juga di bagian program dan bagian oscilator dan bagian vertikal maupun horizontal. Ternyata memang benar semua patrian sudah pada renggang semua. Saya harus tabah dan sabar menghadapi patrian yang begitu banyak, kurang lebih mencapai 2000 patrian. Dari semua itu saya patri ulang semua agar hasilnya maksimal, tidak saldi asal jadi. Om, ini kopinya. Sambil diminum om biar tidak ngantuk, om ini saya bikinkan kopi susu. Tadinya saya mau bikinkan kopi luwak, tapi luwaknya lari om. Ndak papa ya om, meskipun itu kopi susu. Terima kasih banyak sudah ngerepotin. Kopi apa saja boleh? Kopi jahe maupun kopi ABC saya tetap suka. Apalagi kopi dangdut saya juga suka, bisa goyang. Oke, terima kasih, kopinya nanti tak minum. Kebetulan saya juga sudah ngantuk banget. Apalagi kalau kopi susu cap nona itu lebih maknyus. Oh enak tenan.
Sekarang sudah selesai kerjaan materi ulang, kemudian mesin TV, PCB agak kotor kena solderan, maka selanjutnya saya cuci mainboard itu agar ngejreng bersih terang tidak suram kaya wajah orang lagi tidak punya duit. Hihi. Setelah selesai dibersihkan dari semua bagian, kemudian saya akan mengambil penyakit yang menyebabkan TV susah menyala dan yang menyebabkan layar garis-garis di atas, biasanya Elko Short ukuran 1UF dan Elko 100UF. Karena mengering dan mengalami kelelahan sehingga menjadi short, menurun kapasitasnya karena usia TV sudah lama sudah mendapat umur. Ini saya sudah siapkan Elko pengganti 1UF 50 volt dan 100UF 50 volt. Di bagian ini sangat vital haruslah menggunakan Elko berkualitas tinggi. Jangan memakai Elko abal-abal atau menggunakan Elko bekas, itu tidak baik.
Cara memasang elko tersebut, jangan lupa baca bismillah 3 kali, tahan nafas agar tidak diganggu oleh setan jambul yang tinggal di kali gereng. Waspadalah agar hasilnya maksimal, kaki positif dan kaki negatif ada tanda-tandanya. Kalau kaki negatif ada tanda min, positif polos. Semuanya sudah selesai dikerjakan, kemudian mesin TV saya koneksi semua sambungan, baik soket kabel tegangan dan soket ke tabung CRT. Setelah rapi, kemudian masukkan ke dalam boxnya, lalu hadapkan layar di monitor untuk dicoba tes, untuk melihat hasilnya. Wah, ternyata hasilnya oke, bagus. Sekaligus lihat tuh orang yang lagi pada ngobrol di depan, tuh ramaikan. Itu adalah paguyuban ngobrol biasa, jaga malam. Sekarang kan ada aturan baru lagi pada Sies Kampling, yaitu harus ronda-rondo. Sekarang saya harus menutup box TV karena sudah selesai. Khawatir kalau box TV-nya tidak saya tutup, takut kemasukan tikus yang kerjanya merusak memakan kabel-kabel TV. Karena tikus tidak pernah sekolah, jadi makan asal-asalan, tidak takut kesetrum listrik, kabel pun dimakan. Hih. Ngeri dasar tikus, banyak orang menyebut Siti. Si tikus begitu. Itu adalah bahasa jadi-jadian. Sekarang TV sudah jadi, selamat menikmati. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton, silakan di subscribe. Wassalam. Thank you.